Wek abang wek. Medong tinggal. Wek. Wek tinggal wek hop. Wek. Bedak lah Mas Pri. Spring bed terbakar di atas truk. Truk Fuso muatan spring bed dan dua forklift terbakar di Jalan Sayung Demak. Satu truk Fuso tronton muatan spring bed dan dua forklift hangus terbakar di Jalan Sayung Semarang Demak, tepat berada di depan pabrik Polytron. Kejadian kebakaran tersebut terjadi sekiranya pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Terlihat kepolisian, dibantu oleh satpam pabrik dan penduduk sekitar berusaha untuk memadamkan api yang membakar truk. Menurut keterangan saksi, Sigit menyampaikan bahwa sopir truk sebelumnya tidak mengetahui kalau kendaraan yang dikendaharinya terbakar. Tadinya sopir tidak tahu kalau truk mengalami kebakaran. Api sudah terlihat besar jadi truk berjalan sambil ada api di belakang, kata Sigit. Saat api membesar, para pengendara lain mencoba memberitahukan bahwa truk terbakar. Sopir enggak tahu. Terus pengguna jalan lainnya pada teriak ke sopir bahwa truknya belakangnya terbakar, ungkap. Dia menyampaikan truk tersebut dari arah Demak menuju Semarang.